Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IPGB Channel. Kali ini pembahasan ternak bebek dalam rangka panen, walau tidak banyak. Oh iya, gimana kabar kalian semua, sehat? Mudah-mudahan sehat dan banyak rezekinya, selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sekarang bersama Habib. Ya. Habib, nah, panen bebek, Bib. Ya. Alhamdulillah, jadi ini udah hari pertama panen bebek ya. 25 ekor. 25 ekor. Jadi yang panen itu 25 ekor. Totalnya 34 kilo. Dengan kota 34 kilo. Alhamdulillah, Bim. Alhamdulillah, bebek sekarang udah mulai banyak yang tahu. Mudah-mudahan kedepannya banyak lagi dari mulut ke mulut yang beli. Nah, ini nih yang belinya nih, yang hitam nih, yang pakai baju hitam, yang lagi pilih-pilih bebek. Pilih-pilih bebek, Bim. Pilih-pilih bebek di yang bobotnya agak gede, ukurannya 1,5 kilo. 1,5 kilo dengan harga berapa ini? Dengan harga lumayan, Bib. Alhamdulillah, 23.000 per kilo. 23.000 per kilo. Oh, itu termasuk harga murah apa harga mahal? Mahal. Standar ya. Oh, alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman yang lihat channel ini, IPGB Channel ya, yang mau lihat-lihat bebek, boleh ke sini. Namanya di kampung mana ini, Bang? Kampung Cilengo. Cilengo, pokoknya jalur Cikidang. Kampung Cilengo. Desa Sukasirna. Desa Sukasirna. Mudah-mudahan aja ya yang minat mangga beli ke sini. Bukan dalam rangka promo, tapi dalam rangka mau menjual. Usaha. Kita hidup itu harus usaha. Kalau gak usaha, gak ngebul. Nah, ini proses kiloan di kilo satu-satu. Sama satu-satu. Nuh, kiloan ini gagal, Bib. Gagal. Kiloan gagalnya. Ngaco. Berarti ini belum punya kiloan apa gimana? Masih sama sini, Bib. Kiloan. Namanya juga sini. Usaha awal-awal ya. Pinjam sana, pinjam sini, Bib. Masih pinjam. Mudah-mudahan kedepannya biar bisa beli 10 tah kiloan. Amin. Nah, ini baru kiloannya, masih juga tapi agak sedikit ragu ya, mau gimana lagi, ini kiloannya maksudnya kayak gini nih. Tuh, sekalian gitu diikat satu-satu si bebek diikat satu-satu di kilo, dan di total semua ada 25 ekor. Mudah-mudahan kedepannya tambah banyak lagi. Nah, ini prosesnya, Bib, proses pemasukan bebek. Setelah di kilo
dibungkus, dibungkus di bungkusnya di karung rapi, cuman kepalanya aja bib yang keluar, keluarin. Badannya di dalam karung tuh kan ya, rapi, agak mati bebek, agak mati diem, takut ongkek gak bisa napas bebek, makanya dikasih bolong-bolong, bolong-bolong. Jadi gitu ta temen-temen, kalau yang mau bungkus bebek harus didobolin ini nih. Dibolongin, ya, dibolongin karungnya tuh. Tambah lagi dua nih bib, tambah lagi dua sama Mas Yahya. Aduh, ditambah dua. Ada yang bobot yang 1,5 itu, lagi, tambah bos, dua. Bos bebeknya itu tuh yang pakai baju putih. Namanya Mas Yahya Waloni. Yahya aja lah. Enggak tahu sih nama panjangnya. Dimasukkan lagi bib ke karung. Ya. Tambah lagi tuh muncul kepalanya bib. Nah, begitulah proses panen pertama ternak bebek dari kampung Cilengo. Itu bebek ini ya, bebek yang suka dipakai jualan pecel ayam, pecel bebek, pecel ayam. Kayak buat restoran. Buat restoran nih, jadi, guys. Bobotnya tidak terlalu gede, 1,5. Dengan harga terjangkau lah, dengan standar. Harga standar. Enggak sampai ngejual sawah beli bebek. Nah, ini proses bebek pergi, bebek meninggalkan kandang, naik motor, bib. Tuh, ya rapi kan. Hebat bebek, woy. Bebek jalan-jalan pergi. Mau di proses. Nah, ini sisanya bib. Nah, sisa berapa ekor nih kira-kira? Kira-kira sekitar 100 lebih lah. 100 lebih. Alhamdulillah. Oke, guys, sampai situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.